Halo Sobat Rai, kembali lagi di YouTube Raihan Channel. Kali ini saya akan unboxing plus review sebuah softcase. Barang ini saya dapatkan dari salah satu situs online. Nah, di sini dikirim dari Guangdong, China. Oke, langsung saja kita buka saja isinya, apakah sesuai pesanan saya atau tidak. Di sini packingnya pakai styrofoam ya, oh bagus sekali ini, padahal harganya nggak seberapa tapi packingnya sangat bagus, lihat. Oke, saatnya kita buka isinya, dan ini dia softcase pesanan saya. Di sini saya pesan softcase gradient warna biru, apakah sesuai pesanan, kita coba balik. Oke guys, sesuai pesanan saya, di sini tertera tulisan 6 Pro yang artinya untuk Xiaomi 6 Pro. Langsung saja kita kletek aja. Kita buka. Set. Oke, kita perlihatkan dulu ya tulisannya. Di sini ada tulisan-tulisan Cina, yaitu tadi seperti 6 Pro ya, untuk Redmi 6 Pro dan Mi A2 Lite. Oke, kita cek barangnya apakah rusak atau tidak. Ini saya sisihkan. Ini guys barangnya, wih keren sekali ini guys. Oke, sesuai ekspektasi saya, sangat mengkilat ya, bagus sekali di sini. Kita lepas saja ini. Oke, sebenarnya ada pilihan beberapa warna seperti ini. Nah, bisa Anda lihat. Dan ini, oke. Saya pilih warna biru karena ponsel saya itu aduh jatuh kan. Oke, nggak apa-apa karena di sini juga anti crack ya, anti banting. Jadi aman buat HP kita. Oke, kembali lagi saya pilih warna biru karena ponsel saya berwarna biru. Untuk materialnya di sini ada apa ya? Ordinary plastic material dan tempered glass material. Nah, yang bawah itu dia dari kayak, kalau orang Indonesia nyebutnya ya silikon lah ya, silikon atau karet. Nah, di sini yang atasnya itu terbuat dari tempered glass sehingga tidak mudah lecet. Oke, langsung saja kita cek. Tuh kan, dia agak melar, tapi agak melar-melar banget ya. Oh, ini sangat elastis jadi mudah untuk memasukkan ponsel kita. Oke, langsung saja kita coba. Oke, sekarang kita akan coba pasang ponsel saya ini. Ponsel saya ini tipe Xiaomi A2 Lite sesuai dengan ukuran tempered glass. Oke, karena dia warna biru, saya jadi pilih yang warna biru biar sesuai aja kalau dipasangin ya. Oke, langsung saja kita masukkan. Ini harus bersih ya, kita pasang, agak repot ini karena saya pakai tangan satu, yang satunya megang ponsel buat kerekam. Oke, masuk ya, kita lihat sangat pas sesuai ukuran, tidak ada yang tidak sesuai. Kita lihat, oke bagus, enak juga ini belakangnya, kita lihat ya, tuh bagus kan. Oke, lumayan lah, lumayan ya, cukup puas dengan harga segitu. Di sini ada tulisan Be Yourself, kelihatan. Untuk bagian atasnya di bawah kamera ada tulisan Believe Everyday Colorful, karena di sini emang lebih mengutamakan warna, tapi di sini hanya cuma dua warna ya, dua warna gradasi. Setelah saya lihat-lihat ternyata lumayan ya, pas sekali sesuai dengan ponsel saya ini, pas ya. Lubang-lubangnya juga sesuai, gak ada yang salah, tapi cuma agak beratan dikit karena terbiasa pakai ponsel gak pakai softcase, jadi pakai ini agak mantap gitu ya, agak berat-berat gimana gitu. Oke, langsung saja kita coba ketahanan tempered glassnya. Lihat masih bersih tanpa lecet ya. Kita taruh dulu, lalu kita kasih tisu sebagai contoh aja ya, kalau benar-benar saya silet atau saya potong-potong. Ini saya pakai peso dapur, adanya emang peso dapur. Kita coba gini aja biar enak.
Nah, lihat ya. Ini saya gores-gores pakai pisau. Nah, gini. Itu harusnya tidak lecet, harusnya. Kita coba cek, lihat apakah benar tidak lecet. Dan akhirnya benar-benar tanpa lecet. Ini cuma bekas jari ya. Kita hapus dulu biar kelihatan. Nah, lihat, tanpa ada lecet sedikit pun ya. Sangat bagus sekali buat ponsel kita kalau kita taruh di tempat-tempat yang kasar, jadi gak takut rusak atau lecet. Oke, bagus sekali. Mungkin cuma itu ya yang bisa saya review atau kita sampaikan. Jika masih ada yang kurang, bisa ditambahkan di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa klik tombol like jika kamu menyukai video ini. Dan klik tombol subscribe untuk memperbesar komunitas kita. Dan juga klik lonceng untuk mendapatkan info terbaru dari YouTube Raihan Channel. Sampai jumpa di video Raihan Channel selanjutnya. Dadah!